Oke teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project ya, yang pastinya ngebahas hal-hal yang nggak kalian mengerti dan di sini bakal mengerti. Gila. Oke. Yang belum subscribe silahkan di subscribe karena bahasan kita kali ini tentang siapa ya? Ya si inilah siapa sih? Pare ya? Ya si Pare. Gue hampir lupa namanya. Pura-pura lupa malah lupa beneran. Si Pare kita teman-teman. Ini kok ada suara berisik. Nah, si Pare kita bakal ngebahas. Kalian tahu kan Pare yang ada di somai-somai itulah. Somai. Ya juga ya. Gua asal nyebut bener juga ya ada di somai ya. Enggak lagi gua mau makan Pare. Nah, jadi enggak lah. Si Pare ya. Jadi si Pare ini kan makanan yang enggak disukai kan karena pahit. Tapi ada juga orang yang disukain karena di sayur rasanya enak, teman-teman. Nah, jadi ini muncul di FYP-FYP kan, banyak banget tentang Pare. Nah, di sini kita bakal ngebahas FYP-FYP yang muncul di Pare dan ngebahas kenapa Pare ini bisa viral, teman-teman. Jadi, yuk di-subscribe dan... Oke. Karena kalian nggak mau subscribe, bersin kan ini? Tandanya ada yang mau subscribe tapi nggak jadi, gitu. Nah, yuk. Guys, kita langsung aja mulai ya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, dan di sini kita punya dari Now Saudah Kentir. Namanya aja udah susah. Dia ngebahas tuh. Kalian bisa lihat ada cumi-cumi udahlah ya. Mampirlah video sebelumnya. Jangan nonton berita-berita yang lain, tapi berita yang di FKR aja aja ya. Pinter gue teman-teman promosiinnya. Oke. Ini dia. Jadi ini dia ada viralnya, menghiasi berandaku. Ya sih, bener sih. Nah, tumis kangkung cumi rasa Pare. Mana enak anjir, pahit. Oke guys. Ini suaranya kok gak ada. Oke. Itu salah satu FYP dan di komennya di sini nggak ada. Lihat dong bang yang kangkung. Oke, yang kangkung udah gue bahas ya. Jadi silahkan yang memampir ke kangkung, mampirlah kenal-kenalan sama sayur-sayuran di channel ini. Dan part kedua, ini pasti kalian udah tahu lah ya. Tadi udah gue tampilin dan ini, tapi tadi itu cuma sekilas dan ini bakal kita bahas ya. Segala pakai kepo ke Twitter. Ayolah, nyokap gua nggak tahu apa-apa lagi, gimana dong? Itu pahit anjir. Tapi yang suka doyan Pare tumis kayak gini kan pahit-pahit tetap diembat lah ya. Ya sama kita, pencinta Pare. Enggak, gua canda. Beneran lagi. Tinggal yang Pare ceritanya nggak tahu kenapa. Lia, kamu harus mampir ke channel ini, Lia. Kita bakal membahas Pare, yuk bareng-bareng. Kalau Pare apa tah? Kalian gak ada yang tahu tentang Pare, guys. Jadi Pare ini nggak, jangan di sekarang lah. Sambil berjalannya cerita, kalian juga harus tahu cerita-ceritanya gimana. Terus gue coba nyari ya Pare viral gitu kan, Pare viral TikTok. Hasilnya nol. Di berita tidak ada yang ngebahas tentang Pare. Yang keluar malah bocah ini, guys. Beredar video TikTok berduga dari dalam rutan Pare-Pare. Kita yang kita maksud bukan Pare dia, Pare si botak. Bukan. Nah, jadi gua dapet si Pare, guys. Jadi si Pare itu di sini ada... ini dia, posan si Pare dari Umi Ati. Dan gue minta maaf guys, gue nggak mau ngebacain ya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Kalau ada hal yang aneh-aneh, gue nggak mau baca. Oke? 1, 2, 3. Silakan kalian baca. Ini Pare yang tadi masuk. Kira-kira ada yang mau nggak ya? Bangke kau ya. Aduh. Foto-foto ini bukan sih yang lagi viral, ya bener. Nah, ini salah satu tweetan yang lagi viral, teman-teman. Terus kita coba baca komen ya. Orang sinting yang ngelakuin kayak gini. Serius, betul Arya. Dia emang sinting. Sinting plus goop. Namanya juga lagi net. Nah, ya, tapi nggak gitu juga kali.
Untung gue alergi sama yang namanya makhluk seafood. Ini pare. Ini pare. Pare. Pare bukan seafood. Pare bukan seafood ya, teman-teman. Sejak kapan pare berenang di laut? Oh, mungkin maksud dia teri ini ya. Teri ya. Selamat, Anda terselamatkan. Capek banget pakai thanks me. Akhirnya gue tahu tentang ini, hahaha. Yang kangkung mana sih? Oke, yang kangkung banyak banget yang cari. Kita langsung ngebahas. Jadi kalian tahu kan pare? Nah, itu kan itu. Tet. Coba kita cari di sini pare viral ya. Apa? Yang lagi viral kangkung cumi pare, bener. Ini lagi viral cumi pare sama kangkung. Keinget. Bay, hanya bisa makan sayur morning glow kangkung. Akhirnya nemu juga sinyal viral kangkung cumi pare. Cewek juga banyak yang aneh pernah lihat main sama gue. Apa sih ini komenannya? Kacau emang kalian ini. Makan cumi, kangkung, sama sayur asam. Karena aku gak suka pare. Kalau ini tentang cerita yang lagi viral itu, aku bodo amat sih. Lagian pula aku selalu make sure bahan makanannya aku udah aku cuci bersih, jadi gak dimakan aja, santuy. Tasya, Tasya, kau pinter Tasya. Tasya, kamu hebat Tasya. Kita harus belikan dia lah di mana lagi. Tasya, nah. Ya gue belum login lagi. Ada ya Tasya, maafin gue yang gak bisa beli lagi. Tapi gue tetap beli lah dalam hati. Semua catch pare bukan karena viral, tapi karena aku mikirnya pahit. Ya udahlah ya, makanan itu tetap enak kok. Oke guys, jadi tentang pare tadi kalian sudah tahu, kalian sudah baca ya postingannya seperti itu tentang pare. Kita nggak usah lama. Jadi gimana pendapat kalian sekarang tentang pare? Nggak semua pare kayak gitu teman-teman. Itu cuma hal-hal orang-orang bodoh dan Umi siapa itu? Umi Ati. Umi Ati kau. Ya ini efek-efek COVID kali ya. Karena kebodohannya, teman-teman. Jadi mencemarkan nama sayur-sayuran yang membuat orang jadi jijik makannya, teman-teman. Ya udah tahu pare pahit. Dan dia kayak gitu. Udahlah guys. Tulis komentar kalian gimana pendapat kalian tentang pare ya teman-teman. Yang belum nonton video cumi terus kangkung, silahkan mampir ke channel sebelumnya. Dan next kita bakal ngebahas ikan apa ya. Bentar guys. Ikan apa sih? Ikan pari. Nama kok mirip-mirip pare sama pari. Ikan pari, next kita bakal ngebahas ikan pari. Dan terima kasih buat kalian yang udah mampir ke sini. Dan yang baru silahkan klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Iyalah. Siapa yang bayar? Ya, intinya thank you buat kalian ya yang udah klik subscribe. Dan see you again. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang si ikan pari. Awas kena kutuk ikan pari. Kukutuk kau menjadikan pari-pari. Dan sampai ketemu di next video. Dadah!